Menjelang kempen Piala Thomas dan Piala Uber di Aarhus, Denmark, Persatuan Badminton Malaysia BAM mengambil langkah berani apabila tidak menyenaraikan pemain profesional pada kejohanan 9 hingga 17 Oktober ini. Perkara tersebut didedahkan pengarah kejurulatihannya Wong Chun Han yang turut maklumkan senarai penuh pemain bakal diumumkan pada Sabtu ini. Jelas Chung Han, BAM sedia mengambil risiko dengan menampilkan pemain muda pada kejohanan di Denmark itu. Biarpun sedar negara lain bakal menurunkan pemain-pemain bintang dunia. Kalau kita ada niat mau pamerkan cycle yang baru untuk 2024, kita perlu bermula sekarang. Tahun ini, pertandingan-pertandingan utama ini akan challenge pemain punya mental, challenge pemain punya keupayaan untuk mengendalikan stres pada tahap yang tertinggi. Jadi ini satu pengalaman dan platform yang cukup penting untuk membina kita punya player for the next generation. Jadi bagi saya, that's why kita perlu mempamerkan mereka dalam tournament ini untuk future yang akan datang. Kalau kita selalu ragu di mana kita punya next batch of players, kita mau, itu satu niat. Tapi kontennya macam mana dijalankan, sekarang kita jalankan konten. Dalam hari itu, beliau juga memaklum satu sasaran yang realistik bakal diputuskan buat pasukan Piala Thomas dan Uber menerusi mensyarat jawatankuasa ke jurulatihan dan latihan Sabtu ini. Kita nak kandidat untuk top 8 in the world. Ya, itu adalah goalpost-nya di mana kita harus mengatasi. Jadi kita kena pilih dari sekarang dan dari kalau kita mau mencapai matlamat itu, risiko-risiko akan diambil lah dari sekarang.